Siapa mau jadi juara? Saya di rumah kembali lagi bersama saya Billy Saputra. Ya, saya Angel Karama. Di siapa mau jadi juara? Aku langsung juara. Langsung aja Angel. Ya. Pagi hari ini di siapa mau jadi juara? Ada siapa bintang tamunya nih? Wah, di sini ada mama aku nih. Mama kami. Iya, ada mama Isda. Mau lagunya sedih, mau lagunya ya. Bahagia. Kalau nyanyi tetap nangis. Gue bingung nih. Mati aku. Gitu ya? Gitu ya? Iya. Soalnya kan gak boleh pacaran. Jadi sedih. Iya sih. Iya. Tapi kan kalau misalkan genre bahagia juga mama kan tetap aja nangis kan? Enggak. Mati ya. Aku. Mama apa kabar mama? Mama baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Siap bermain ya mama ya. Semakin kurus batin gitu atau gimana? Kayaknya deh ya, Shay. Enggak, tahun 2023 emang harus kurus. Ini badan udah balik kayak SMA, Bil. Wih, anak muda ya, Maya. Oke, kalau begitu kasih putaran yang paling meriah untuk Mama Isdalia. Mama Isdal! Dan dari tim B ada siapa, Angel? Ada Tegar Satya! Tegar, apa kabar, Tegar? Alhamdulillah, baik-baik aja, Mang Billy. Alhamdulillah, gimana soal istri? Baik? Yes. Maksudnya yes? No comment, itu sih. Derita lo. Rencana pengen menjalin hubungan lagi sama seseorang? Cukup untuk apa namanya berkarir aja dulu. Nggak gini dulu deh, gue penasaran. Karena berita di luar sana katanya nih, mohon maaf nih, benar atau enggak. Harus diklarifikasi, soalnya simpang siur nih emang, ya kan? Ini ada ibu-ibu gosip juga nih. Ini gimana? Ini gimana nih soal istrinya? Ini apakah memang udah ada ketuk palu atau rujuk atau gimana sih? Gue bingung deh. Oh belum. Jadi gimana? Jadi ya itu masalah itu privasi aja udah. Oh privasi aja. Privasi. Ya mudah-mudahan dikasih yang terbaik lah buat Tegar sama istrinya. Amin. Makasih Tegar. Siap bermain nih Tegar ya. Iya. Dan juga ini ada ibu-ibu yang cantik-cantik iya, deh. Iya. Ada ibu-ibu dari Reok Tapo. Baik pemirsa dan teman-teman, langsung aja kita bermain di babak SD yaitu seleksi dasar. Oke, baiklah pemirsa dan peserta semuanya, di babak SD ini kita akan bermain teka-teki juara. Dan yang paling penting, serius, di akhir babak SD seleksi dasar kita akan akumulasi skor sementara antara tim A dan tim B. Siapa skor yang paling tertinggi dia akan masuk ke babak bonus untuk mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah. Jadi total hadiah di siapa mau jadi juara sebesar 30 juta rupiah. Langsung saja Angel, ketua kelasnya ada siapa? Ada Mama Isda dan Tegar, silakan maju. Oke, yang begitu langsung saja lihat dulu ini teka-teki berikut ini. Perhatikan dulu kotak-kotaknya. Oke, nggak masalah. Oke. Ya. Ini sudah ada 13 kotak mendatar. Ya. Betul, okay. Dan untuk mengisi kotak-kotak itu harus perhatikan dulu video yang berikut okay, ini. Siap. Program Brownies memiliki 4 host, yaitu Ruben, Ivan Gunawan, Wendy, dan Ayu Ting Ting. Siapakah nama Ustadz yang menjadi host di program Islam Itu Indah yang memiliki ciri khas memakai selendang di pundak? Silakan. Ayo. Buru-buru tapi bolanya jatuh. Mama pelan-pelan tapi pasti. Wow. Kalau begitu silakan dijawab untuk Mama. Silakan Ma, dijawab. Ya, siapakah nama Ustadz yang menjadi host di program Islam Itu Indah yang memiliki ciri khas memakai selendang di pundak? Ini teman gue Ustadznya. Siapa? Ustadz Maulana. Enggak salah Ma. Enggak. Benar. Enggak. Oke. Kalau gitu kita cek apakah jawabannya benar Ustadz Maulana. Dan inilah dia jawabannya benar adalah Ustadz Maulana. Terima kasih Mama. Terima kasih untuk peserta pertama dan peserta selanjutnya, peserta nomor 2. Oke, jangan Sari, Nurma, Sari, Nurma, Sari, Nurma. Simak teka-teki berikut ini, perhatikan dulu kotak-kotaknya.
Baik, sudah ada 9 kotak menurun, salah satu kotaknya ada huruf A ya. Betul, dan untuk mengisi kotak-kotak tersebut silakan simak gambar berikut ini. Oke, kali ini menebak gambar. Kita kasih gambar pertama, ini dia. Oke, kita kasih gambar pertama mata. Buat yang tahu nggak boleh dikasih tahu. Clue pertama. Aku sempat diisukan memiliki hubungan spesial dengan Bunga Citra Lestari. Untuk Ibu Nurma, kira-kira ya. Siapa yang ada di gambar itu, Ibu Nurma? Ariel. Ariel ya? Ariel Noah. Baik, okay. Pemirsa, kita buktikan bersama-sama. Apakah jawaban Ariel Noah benar atau salah? Dan jawaban yang benar adalah ini dia. Ariel Noah. Okay. Kalau begitu Angel, peserta selanjutnya, peserta nomor 3. Oke, untuk peserta nomor 3, simak dulu teka-teki berikut ini. Ada Ibu Febi dan Ibu Wati, perhatikan. Nah, ini dia sudah ada 9 kotak mendatar, salah satu kotaknya ada huruf A lagi ya. Oke, diperhatikan baik-baik dan untuk mengisi kotak tersebut, silakan simak gambar berikut ini. Oke. Kali ini menebak gambar lagi, oke. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, gambarnya kita hilangkan. Ya. Pertanyaannya adalah, apa arti gambar berikut? Silakan, ini? Silakan. Cepat. Jangan sampai jatuh. Oke. Silakan Ibu Wati, apa arti gambar berikut? Rumah kaca. Oke, kita lihat ya apakah jawabannya benar atau salah. Tadi ada gambar rumah dan kaca. Tapi kalau gitu langsung aja kita buktikan inilah jawabannya benar adalah... Rumah kaca. Terima kasih. Baik, kalau begitu pemirsa, ya. Peserta selanjutnya peserta nomor 4. Oke. Untuk peserta nomor 4, simak teka-teki berikut ini. Perhatikan, ini sudah ada 6 kotak menurun ya, salah satu kotaknya. Kalau kita lihat ada huruf A. Betul, dan untuk mengisi kotak tersebut silakan simak video berikut ini. Pertanyaannya. Dalam video tersebut terlihat Mali, sang istri dan juga Denny Sumargo. Olahraga apa yang dulu pernah digeluti oleh Denny Sumargo? Pelan aja. Cepat. Untuk Drama. Ibu Eni ya, silakan dijawab. Basket. Kita buktikan apakah jawabannya benar basket atau bukan. Dan inilah dia jawaban yang benar adalah... Basket! Oke, kalau begitu pemirsa kita kesempatan peserta selanjutnya. Peserta nomor 5. Oke. Untuk peserta nomor 5, simak teka-teki berikut ini, perhatikan kotaknya. Oke, sudah ada 7 kotak ya. Salah satu kotaknya ada huruf E, mendatar. Betul, perhatikan kotaknya baik-baik dan untuk mengisi kotak tersebut silakan simak video berikut ini. Agi capek kerja disamperin ayang. Pertanyaannya. Disebut apakah kegiatan pramuka yang mengadakan kema setiap hari Sabtu dan Minggu? Cepat. Ibu Ipon gimana sih Ibu Ipon? Licin.
Oke, okay. Ibu Ipon silakan ke kamera, lihat ke kamera ya. Perasaan baju gue paling licin deh. Oke, silakan Ibu Dea. Ya, Ibu Dea silakan dijawab. Disebut apakah kegiatan pramuka yang mengadakan kemah setiap hari Sabtu dan Minggu? Camping. Oke, kita buktikan bersama-sama apakah jawabannya benar atau salah. Dan jawaban yang benar adalah ini dia. Bersami-sama. Bersami ya, perkemahan Sabtu Minggu. Terima kasih, silakan kembali tempatnya. Baik pemirsa dan teman-teman, saatnya kita akan akumulasi skor sementara antara tim A dan tim B ya. Langsung saja kita lihat bersama-sama. Skor untuk tim A. Tim A, 400. Dan tim B. 300. Maka yang masuk ke babak bonus yaitu tim B. Baik pemirsa, saatnya kita bermain di babak bonus bersama dengan perwakilan dari tim B ya. Ada Tegar dan Ibu Nurma. Tegar, waktu cuma 20 detik saja ya. Waktu yang sangat singkat sekali. Jadi bolanya sudah ada nominal hadiahnya. Betul sekali. Untuk bola berwarna putih itu zonk, bola berwarna biru 50.000, bola berwarna pink 100.000, untuk kuning 150.000 dan orange 500.000. Wow. Oke, siap. Kita kocok dulu, kita kocok dulu. Kocok. Hitungan ketiga siap dilempar ya. Boleh. Hitung bareng-bareng. Lempar sebanyak-banyaknya boleh, tapi enggak boleh dilempar pakai ininya ya. Jangan enggak boleh ya tempatnya ya. Baik. Hitungan ketiga siap dimulai. Sama ibu-ibu. Satu, dua, tiga. Cepat, Tegar, cepat. Waktu terus berjalan. Terus. Terus. Lempar yang banyak. Oke, terus. Waktu terus berjalan. 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Satu habis. Sabar dulu. Tenang. Lo melemparnya kenapa satu persatu? Kenapa enggak yang banyak? Tangan aku kecil bang. Oke, enggak apa-apa. Kalau begitu pemirsa langsung saja kita hitung hadiah yang didapat oleh tim B ya. Silakan Angel. Oke, kita lihat untuk bola pertama, bola putih. Zong. Bola biru 50.000. Oke, Rp50.000. Biru. Rp100.000. Biru. Rp150.000. Pink. Rp150.000. Rp250.000. Pink. Rp350.000. Pink. Rp450.000. Pink. Rp550.000. Kuning. Rp700.000. Kuning. Rp850.000. Kuning. Rp1.000.000. Terakhir. Ini bola buat kamu, Bill. Waduh. Selamat untuk tim yang mendapatkan hadiah bonus sebesar Rp1.000.000. Oke. Rp1.000.000. Selamat. Kasih tepuk tangannya. Oke, kalau begitu pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan siapa mau jadi juara. Akulah sang juara.